Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Daniel Tamrin. Kali ini kita bakal kembali melanjutkan bermain game FIFA 22 kita bersama Barcelona Karen Mod. Dan oke, mungkin ini akan menjadi episode terakhir di La Liga ya, karena gue bakal coba menyelesaikan dan kita hanya butuh ya 3 poin lah ya, 3 poin untuk memastikan gelar juara maksudnya ya. Dan alright, kita akan menghadapi Espanyol cuy. Jadi maksudnya kita akan, semoga gue menang di pertandingan ini ya, semoga saja itu loh. Kalau gue menang, gue bakal sim pertandingan menghadapi Villarreal, kemudian gue bakal main lagi menghadapi Almeria. Kenapa gue main apa Almeria? Karena kita bermain di bagian tuan rumah dan pastinya akan ada apa namanya selebrasi juara seperti itulah ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa bermain bagus dan bisa kembali menjadi juara di episode kali ini cuy. Oke, jadi kita hadir dulu press conference seperti biasa, jangan dilupakan. Nah, nanti wartawannya pada ngambek cuy kalau tidak datang kita. You're almost there, can you seal the title next game? Yap, saya percaya pastinya, karena kita punya rekor yang cukup bagus jauh ini. The last will give everything, yes. Perjalanan kita itu pelan-pelan, tapi meyakinkan ya di musim kedua ya. Dan nanti di UCL kita menghadapi Dortmund coy. Itu aja lah. Semoga kita bisa menyapu bersih semua sisa gelar ya. Setelah kita kemarin berhasil menjadi juara juga di Copa del Rey. Oh bentar, ada email coy. Bentar coy. Waduh, jersey-nya juga agak-agak gimana gitu ya. Bentar ya. Ini kayaknya Frankie de Jong sih. Ya, dia udah balik tapi kayaknya gua akan biarin dia di ini dulu ya. Ya kan gue mainkan dulu maksudnya, karena gue gak mau aja nanti tiba-tiba cedera lagi cuy. Ya gak sih? Alright, kita langsung ganti dulu kali ya jersinya ya. Jersinya ini aja lah. Nah ini oke sih. Udah yuk, sikat langsung aja ya. Untuk starting 11 kayaknya udah aman, tidak usah rotasi-rotasi banget. Ini udah oke banget. So yaudah langsung kita main RPS Spanyol. So let's go boys. Halo guys, ini dia pertandingan kita pertama di pagi hari ini menghadapi Espanyol, dan ini merupakan pertandingan penentuan buat kita ya, apakah kita bisa nanti menjadi juara, apakah kita belum bisa mengunci di pertandingan kali ini. Seharusnya sih gue cukup yakin bisa sih, harusnya ya, semoga saja kita bisa mengunci gelar juara menghadapi Espanyol cuy. Dan nanti biar di pertandingan selanjutnya kita bisa ya simulate aja, atau kita sim aja. Semoga saja kita bisa bermain ya stabil lah, karena kalau di pertandingan terakhir kayaknya menghadapi Espanyol kita bermain cukup bagus lah ya. Dan kita bisa meraih poin tuh menghadapi Espanyol kalau gue tidak salah ingat ya. Masalah Espanyolnya punya Isak nggak sih? Itu Sociedad tuh cuy. No, bukan. Oke, ya udahlah, kita fokus aja dulu ke pertandingan demi pertandingan untuk mengunci gelar juara dan mengakhiri musim ini dengan indah. Waduh, dengan indah tuh. Mengakhiri musim ini dengan indah dan juga mengakhiri series ini dengan indah gitu ya. Oyer, kipernya Oyer. Spanyol de Barcelona. Ini merupakan derby ya sebenarnya. Mopay, Mopay. Oke. Mopay bermain di kanan. De Tomas Puado. 4-4-2 formasi dari Spanyol lah. Ini dia Riviera Maya. Dan ini pemain dari Barcelona, cukup full tim dari pertandingan kali ini. Tidak ada pemain yang gue rotasi pastinya, tapi gue cukup yakin dengan para pemain ini staminanya oke banget, tidak ada masalah pastinya. Mungkin nanti pada Villarreal kita bakal sedikit rotasi ya. Kalau untuk ini kayaknya nggak perlu sih. Alright, ini dia cuy, langsung saja sikat pertandingan menghadapi Espanyol lah. Dan Ter Stegen tampak sangat antusias ya di pertandingan kali ini. Dan ini dah guys, kick off pertama pertandingan antara Espanyol menghadapi Barcelona. Ambil bola gagal, langsung coba pressing para pemain dari Barcelona. Aduh, kok nyangkut pak. Oke, tengahnya bolong, bahaya sekali. Aduh, nice. Untung saja melenceng ya. Eksekusi pertama dari Espanyol. Des, coba Dembele, coba merangsek Dembele, bagus Dembele. Oke, nice Pedri.
Kita lihat Alba naik, Alba naik. Alright, good. Ke tengah lagi cuy, bagus sekali. Ada Pedri, kita lihat Ricky Puig. Kita lihat Des membantu, nice Des. Oke, Des tarik tengah mungkin. Oke, good. Memphis Depay berputar. Sayang sekali, Bung. Sudah cukup bagus tadi niatnya. Alba mendekat apakah pressing tapi gagal tadi. Cini depan langsung dia. Aduh, ini Cilobet dah. Cilobet ya. Aduh, bahaya ini, it's not good bro. Angkat bola ke tengah, ada Alba Sar cuy. Nice. Ansu Fati dapat harusnya, mantap. Oke okay. Oke okay, good, bagus sekali. Nice. Jordi bisa lari sih. Jordi gak tau, Ansu Fati maksudnya. Kita lihat, oke okay. Si Ansu ke tengah. Ah, tidak, ada Dembele, come on. No. Astaga. Oke okay, nice, bagus Rodri. Receptionnya bagus banget. Oke, Ricky Puig, shooting aja langsung Ricky Puig. Mencoba shooting, bilangkan blocking tadi. Dan bukan handsball pula ya kan. Oke, yuk, sikat terus. Kita coba bombardir gawang dari Espanyola. Wah, itu kayaknya ada berbau-bau handsball sih. Memphis Depay, angkat bola. Ada Laporte, yang dituju di sana Laporte. Aduh, sayang sekali cuy. Masih sedikit off target tadi coy. Tidak apa-apa, coba lagi yuk. Bola jauh ke depan kali ini, Rodri coba ngambil bola, good, bagus sekali Rodri. Pedri kontrol bola sangat bagus. Pedri, nice. Ricky Puig, kita lihat Des. Oke, okay, good Des. Nice Rodri. Mantap Ricky, bagus sekali Memphis Depay. Kita lihat Ansu Fati membuka ruang, bagus. No, ada Pedri di sana cuy. Dan nice ah. Itu dia coy. Sebenarnya gue tadi antara gue kasih ke Pedri atau Fati. Sebenarnya niatnya ke Fati sih, cuman ternyata Pedri lebih mungkin lebih dekat dan lebih bagus ya peluangnya ya. Tapi it's okay lah, yang penting 1-0. Mantap. Itu dia, wow. Tuh kan, Ansu Fati itu sebenarnya kosong banget ya. Dia udah gak terkawal sama sekali cuy. Tapi Pedri menyelesaikan dengan sangat baik. Good job man. Let's go, 1-0 yuk. Guys, Mia. Coba dapat dong. Oke. Okay. Dapat dong, tidak dapat dong. Astaga, mulai gocekan-gocekan maut ke tengah. Good pau, okay, dapat. Nice, gitu dong Stegen. Gigi gaming deh. Stegen. Rodri dulu coy. Good. Oke, okay. Pedri good. Ansu Fati. Tengah mungkin. Nice, kita lihat Ricky Puig lari. No, ada Ansu Fati. Nice ah. Kemen Ansu, bagus sekali. Nice, 2-0. Mantap. Itu dong. Ya enggak cuy. Tenang sekali ya kan. Tidak usah terburu-buru. Kita cari peluang, cari kesempatan. Dan terbukti dengan sangat efektif tuh cuy. Tuh. Ansu Fati buka ruang ke tengah, sedikit kontrol. Dan finishing yang sangat bagus dari seorang Ansu Fati. Ucap bro. Tuh, wow. Alright, 2-0. Mantap. Hey guys, let's go. Oke, okay, waduh. Tarik tengah lagi dia. Ada RDT. Lunch. Gagal diambil Ricky. Yuk, fokus aja di tengah. Fokus di tengah aja. Laporte, tegas mulai Laporte. Jangan terpancing. Jangan terpancing, berbahaya. Oh, nice. Mantap. Guys, yuk. Des. Dembele, kita lihat Des mulai masuk. Des berlari di sana, cuy. Bagus sekali Des. Come on Des, yuk. Let's go. Gak bisa tahan aja. Dembele. Rodri. Ansu Fati. Ansu Fati. Alright. Lagi-lagi eksekusi dari Ansu Fati sangat-sangat akurat. Dapat, good. Mantap, bro. Mantap, bro. Come on, nice Ricky. Ah, terlalu terburu-buru Ricky, sayang sekali. Berarti peluangnya cukup bagus ya. Tengah lagi, bro. Aduh, kosong tuh boy. Kosong boy. Yuk Alba, fokus Alba. Oke, tengahnya udah rame, aman. Oke, it's not good. Offset kah? Tidak offset coy, dia cerdik sih. Gua pikir dia bakal langsung shooting gitu loh. Ternyata masih memberikan bola ke tengah dia. Oh lah. Ini ya,
Gue pikir bakal langsung syuting loh. Tuh. Ternyata dia mengincar di tengah, coy. Oh my god. Oke, 2-1. Enggak apa-apa. Harus lebih tenang lagi, coy. Berapa menit injury time? 1 menit doang. Oh. Enggak dikasih wasit kesempatan. Coba langsung, Pak. Oh, nice. Dikasih nih. Good, yuk langsung. Yah, tidak bisa kan passing ke tengah, cuy, dan ora habislah itu. Oh ya, yes, sudah half time ya. Dan skor 2-1 untuk unggulan Barcelona. Good job lah. Enggak apa-apa. Yuk, kita sikat lagi yuk. Kita langsung sikat lagi babak kedua. Harus bermain jauh lebih baik lagi, cuy. Oke, pau. Des. Oke, nice. Oke, push. Oke, good. Alba. Oke, nice. Come on. Bagus Depay. Shooting aja langsung. Dan yes, itu dia 3-1. Mantap. Kontrol bola yang sangat-sangat sempurna dari Memphis. Dan finishing yang juga sangat-sangat sempurna dari seorang Memphis Depay. Tuh, wow, man. Finishingnya juga membentur tiang tapi bolanya masih masuk ke dalam gawang. Good job, man. 3-1 yuk, aman. Mantap. Itu dong. Oke, lebar lagi dia pada Pak. Oh, nice. Tidak mudah mendapati Alba, Pak. Lihat Fatih lari, Fatih. Bagus Fatih, kecepatanmu diandalkan sini. Nice. Come on Fatih. Si Fatih, si crossing tengah Fatih. Ah. Tidak ada main kita di tengah, coy. What the hell? Thomas. Wah. Maju Stegen. Oke, nice. Hey guys, yuk. Rodri buka ruang. Good. Si Memphis dulu sana, cuy. Nice. Alright, kita lihat Fatih lari lagi. Nice. Cuman Fatih masih ke tengah lagi tapi gagal. Dan goal kick doang. Tapi enggak apa-apa ya. Fatih udah mulai efektif sekali di larinya, cuy. Gerakan-gerakannya itu loh. Melamed masuk. Duel dong. Dapat dong. Tidak dapat. Oke. Okay. Oke. Okay. Berbahaya, it's not good. Waduh, offset kah? Oke, okay, offset, bro. Offset, mantap. Oke, okay, Laporte, Des. Oke, okay, nice. Aduh, bahaya ini, it's not good, bro. Oke, okay, nice. Yo. 66. Hampir saja, Bung. Oke, okay, nice, good, Des. Rubol bagus, kemudian Dembele bagus sekali. Santai. Rodri bagus, Pedri maksudnya. Aduh. Nice. Okay, good. Pedri ah. Salah, coy. Hilang momen, coy. Susah banget kalau udah hilang momen, coy. Lagi-lagi oke, okay, bagus. Mantap, Pau. Duet Pau sama Laporte udah gigi banget di belakang dah. Udah gak ada obat ya. Oke, okay, good. Riki, lebar lu, Riki. Nice. Kurbo langsung dash pada Dembele. Good job, man. Ke tengah mungkin. Shooting langsung. Oh, wow. Luar biasa sekali. Pedri. Meskipun tendangannya masih di blok, tapi tidak bisa menghalau bola untuk masuk ke dalam gawang, cuy. Mantap. Semakin dan semakin ya. Ini dia, cuy. Tengah, Pedri running from behind. Mantap, gigi gaming gak tuh. Kita main dulu. Ricky Puts gua drop aja kali ya. Escobar bisa masuk sih. Escobar masuk. Mingueza bisa masuk sih. Dan juga Ferran aja ya, ganti Depay ya. So, let's go, yuk. Hey, guys. Peran jadi striker kali ini. Ayo, pas satu, yuk.
Okay. Lamet. Ambil Pedri, good. Mantap. Ya Allah. Jatuh pula ya kan. Okay, nice. Rodri lebar dulu, bagus. Mingueza ngambil bola. Mingueza santai. Escobar yang ketujuh tapi gagal. Okay, good block lagi-lagi. Nice, bro. Si Rodri dulu, coy. Nice, Rodri. Kita lihat. Tidak bisa, sabar. Okay, nice, Pedri. Terlalu deras, boy. Niatnya udah bagus ya, tapi terlalu deras sih. Dapat yuk. Nice. Alba. Bagus sekali passing-passingnya, boy. Nice, Escobar. Oke, Escobar. Masih Escobar, tunggu tengahnya mungkin. Oke, ada Rodri, boy. Nice, Rodri. Langsung kasih Ansu Fati di sana tapi gagal. Oke, duel. Sayang sekali, Bung. Kita lihat. Waduh, pertop. Berbahaya, is not good ini. Pau. Laporte ya. Wow, untung saja tendangannya melambung tinggi ke angkasa dan itu dia, guys. Full time whistle dan kita sudah resmi menjadi juara La Liga. Mantap. Ya, finally ya. Akhirnya kita bisa kembali menjadi juara 2 musim berturut-turut di La Liga. Luar biasa sekali. Anak-anak muda nih, waduh, Pedri ya kan. Emang luar biasa sih, cuy. Kombinasi anak-anak muda dan anak-anak tua. Anak-anak tua enggak tuh. Ya, meskipun tidak berhasil, tapi tidak mengangkat trofi ya. Kayaknya tidak mengangkat trofi sih. Tapi kalau mengangkat trofi, nah benar kan, tidak mengangkat trofi, coy. Karena biasanya mengangkat trofi itu di kalau kita bermain sebagai tuan rumah. Tapi nggak apa-apa. Pertandingan kedua bakal gua sim ya. Menghadapi siapa tadi ya? Villarreal ya. Yang penting kita sudah berhasil menjadi juara. GG Gaming ya, coy. Luar biasa memang ya. Alright. The boys have been brilliant. Yes, sir. Okay. Mantap. Pedri juga mantap banget, hampir hat-trick ya tadi, coy. Yaudah, langsung tersikat ya. Menghadapi Villarreal dan... Aduh, bentar, jangan. Jangan terburu-buru, bang. Kita harus menghadiri dulu press conference, bang. Ya nggak, coy? Tetap hadiri press conference-nya. Apapun hasilnya, jangan dilewatkan ini, coy. Berbahaya, nanti moral kita turun. Kita masih punya pertandingan penting di UCL gitu loh. Kita harus membangkitkan moral para pemain kita. Oke. Okay. We were excellent, alright. Thank you very much. So, mungkin di sini gua bakal sedikit rotation kali ya. Rotation gitu. Ya, gua rotasi aja dikit lah ya. Tidak usah terlalu banyak Escobar sama masuk ganti Pedri. Frankie belum bisa sih, cuma belum bisa kita bawa ya. Oke, okay, enggak apa-apa. Berarti gue bawa aja, mungkin ganti Mingueza. Nah, tapi Mingueza gue bawa nih. Di test dulu nih. Tuh, Grimaldo bisa masuk. Ferran masuk, ganti Dembele. Chiesa masuk. Itu ya. Dah. Sip. Jadi kita langsung let's go aja, gue bakal quick sim aja. Kita bakal lihat apakah kita bisa menang. Imbang, oke, okay, good. Ricky Puts dan Chiesa, mantap. Gerard menit kelima, coy. Oke. Gak apa-apa, dua sama, mantap. Hasilnya cukup bagus pastinya. Dan kita langsung sikat lagi menghadapi Almeria. Oke. Tinggal berapa pertandingan? Tinggal dua pertandingan lagi ya di La Liga ya. Oke, yuk. Kita langsung sikat aja ya. Dan progress assessment kita lihat dulu. Oke, nice. Ini udah tercapai sih beberapa apa namanya target udah tercapai ya. Tapi rating gua masih turun sih, 7, coy. Enggak apa-apa lah, ada masalah ya. Alright, kita langsung sikat lagi, cuy. Kita langsung Ferran masuk. Kemudian Garcia deh ya. Enggak apa-apalah ini aja lah. Oke.
Che Escobar, ini kali Escobar, Pedri, Fati. Oke, dah gitu aja guys. Jadi kita langsung sikat aja ya pertandingan. Waduh, tapi jersey-nya aman gak nih? Jersey-nya agak mirip, cuy. Mana nih? Mereka kayak jersey putih aja lah ya. Gini ya. Tuh, ini aman, lebih aman gini sih. Yaudah, yuk. Kita sikat aja menghadapi Almeria, so let's go boys. Alright guys, ini dia pertandingan menghadapi Almeria. Jose Lazo berhasil 3 gol dari 3 pertandingan terakhir. Wow, tajam juga dia ternyata ya. Agak-agak ngeri nih Jose Lazo nih. Tapi tidak apa-apa, kita akan mencoba mengatasi permainan dari Jose Lazo. Apalagi kita di sini full team ya. Bisa bilang full team sih, beberapa doang. Escobar masuk ya kan, ganti Ricky Puch. Cuma beberapa doang dan gua belum lihat lagi sih ini ya. Frankie ya, udah bisa kebawa atau belum tadi ya? Harusnya sih bisa ya. Karena setelah pertandingan ini kita main pertandingan terakhir La Liga dan kita bermain juga Champions. Mudah-mudahan nanti Frankie udah bisa kita mainkan di final UCL. Semoga aja ya. Oke guys. Dia apakah kita bisa melakukan selebrasi sih? Bisa sih harusnya ya. Apapun hasilnya sih harusnya kita sudah tidak terkejar lagi di puncak klasemen dan harusnya sih kita setelah ini bakal berselebrasi ria, kita merayakan kemenangan terakhir kita mungkin bersama Barcelona di La Liga dan juga trofi terakhir kita. Enggak, tapi terakhir jangan tapi terakhir masih ada satu trofi UCL, Pak. Jangan sampai ngomong trofi terakhir, coy. Oke, Fati, Depay dan Torres. Itu biasa lah ya. Ansu Fati yang bermain luar biasa tadi ya di pertandingan pertama kita di episode ini. Makarin, berarti kiri kita agak kiri kita, kanan kita berarti ya, karena kita agak bahaya nih. Jangan sampai dieksploitasi oleh Lazo nih. Oke, langsung tersikat aja guys. Ini dia kick off pertandingan antara Barcelona menghadapi Almeria. Roberto nih. Oke, Sadrilek gagal di Diego Souza. Hey guys, fokus guys, Roberto nih. Mereka mainnya santuy amat dah. Santuy tapi meyakinkan itu loh. Wah, tuh kan bener. Santuy tapi meyakinkan, bro. Oh wow, hampir saja bung. Tuh bener. Mereka santuy tapi meyakinkan itu loh. Agak langsung ngeri gitu loh. Wah, bisa-bisanya shooting seperti itu, coy coy. Oke, buang. Nice. Ramazani Mares. Bola, angkat bola, easy. Nice, Stegen, good job man. Gila, kita yuk, kita belum menekan nih. Masa kita ditekan terus. Oke guys. Okay, good, Escobar, tengah boy, bagus. Mau Rodri. Kita lihat, Pedri berlari sana, good. Aduh, terlalu deras, coy. Gagal tadi memotong bola. Babic, Roberto, Aki. Gagal tadi mendekat Roberto. Lazo, ini dia pemain berbahaya. Lazo. Masih Lazo, masih bola, angkat bola tengah dia. Easy buat Alba. Oke, good. Ayo, Mbak. Kuat, Mbak. Nice, bro. Oke, langsung pada Ansu Fati. Nice. Ansu Fati bisa lari kah? Jangan, tahan dulu aja. Oke, Memphis. Kita lihat. Oh, good. Mantap. Terus bola langsung, Pak. Bagus sekali, Fran. Come on, Fran. Kevin Ferran Torres. Oh, nice. Ferran Torres. Let's go. Itu dia, cuy. Nice shoot, man. Nice shoot. 1-0. Ferran Torres. Let's go. Mantap sekali. Umpan matang dari Pedri dan Ferran. Dengan eksekusi yang sangat luar biasa yang GG Gaming, GGWP. Langsung membungkam gawang dari Almeria. Alright, let's go. Itu cuy, 5 gol dari 12 pertandingan. GGWP sekali memang Furan. What? Yuk. Let's go. De La Hoz. Roberto nih. Lazo. Babic, De La Hoz again. Sama Zani. Tengah, De La Hoz, angkat bola lebar. Mana pemain kanan gua, coy? Des, ayo Des, fokus Des. Lazo pemain berbahaya, Des. Oke,
Angkat bola lagi Lazio Izzi. Nice Rodri. Rodri mendekat. Masih dalam tekanan kita, berbahaya. Oh good block. Mantap sekali brotherku. Nice kemauan Escobar. Lebar lupa. Bagus Alba. Terubah langsung Alba. Ada Ansu Fati. Nice sekali. Nice sekali tengah. Oke Memphis di sana. Ke tengah lagi cuy. Oke good job man. Good job. Kita lihat tengah lagi. Kemauan Memphis Depay coba mengambil bola tapi belum berhasil tadi cuy. Rodri duel. Nice. Pedri. Tahan dulu. Oke nice. Sabar aja santuy, santuy, santuy. Oke Pedri. Gagal tadi mencoba langsung merangsek ke tengah untuk memberikan umpan kepada Memphis tapi gagal. Tadlek. Dapat, tidak dapat. Oke. Okay. Kembali kali ini berbahaya Roberto nih. Roberto nih. Lebar Lazio. Roberto nih again. Mau kemana ente boy? Hilhaus. Berbahaya cuti langsung. Oh wow. Nice. Stegen, good job man. Hey guys, fokus saja, santai, santai, santai. Ini 35, kita masih unggul 1-0. Oke, dapat, good. Terubah langsung aja pak. Ah, wah, elah, gue pikir dapat coy. Berarti mau terubah ke Memphis, jadi bisa lari dia udah. Oke, bahaya, it's not good. Oke, good, mantap. Untung saja ya, gak kena tadi. Gue refleks tadi lakukan tackle pak. Tapi untung gak kena. Masih beruntung, gak kena ya, beruntung coy. Kalau kena, bahaya atau merah tuh. Oke, okay, nice. Escobar tahan. Oh, aduh. Terlalu ke dalam, boy. Oke, okay, bahaya. Waduh, kosong banget itu Lazio, Pak. Lazio kosong, Pak. Oke, okay, nice. Untung aja Alba masih bisa blocking dia. Yo 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 yo. Dapat, 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 dapat. Oke, okay, nice. Kemal Fran. Arang lari dong. Mana main gua, boy? Nice Escobar. Bagus. Nice. Turbo lagi pak. Bagus sekali Des. Let's go. Tarik tengah Des. Oke okay, nice. Memphis. Tahan dulu Memphis. Bagus sekali. Cuti aja langsung. Oh wow. Alright. Kombinasi yang sangat-sangat bagus sekali. Finishing juga oke okay dari Ferran Torres. Tapi kali ini masih bisa ditepis ya. Di Pedri. Angkat bola ke tengah Pedri. Ada Pau itu ya. Oke guys, sudah half time dan kita masih unggul 1-0 ya, nggak apa-apa, santai. Karena berapapun hasilnya, kita tetap akan menjadi juara. Tapi tentunya, aduh, batuk gua. Alangkah indahnya kalau juara itu kita lengkapi dengan kemenangan ya. Waduh. Itu akan terasa jauh lebih indah cuy. Oke nice, sentuhan-sentuhan yang sangat bagus dari pemain Barcelona. Alba. Hati. Tengah dulu dia. Oke okay, nice. Escobar. Memphis. Tidak bisa. Tahan aja cuy. Oke okay, sabar. Escobar kat bola. Oke okay, ada Memphis Depay di sana. Wow man. What a goal. Wow. Bagusnya, bagusnya. Umpan dari Escobar ke tengah. Dan lihat tuh. Kurang apa umpannya itu, cuy. Dan finishing dari Memphis juga luar biasa sekali. Mantap. Let's go. Oke, oke, yuk, 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 yuk. Guys, serangan-serangan kita itu bagus banget. Cantik-cantik golnya coy. Cantik-cantik. Lazio. Lewat Des. Bahaya ini. Tidak kena. Tengah dia. Berbahaya. Nice. Tidak mudah melewati Laporte pak. Mau kemana ente? Oke okay. Oke guys, guys yuk. Fokus guys. Umar Sadik masuk, Umar Sadik coy. Aduh, bahaya. Oh nice. Pedri clearance yang sangat bagus. Lahos. Lazio. Rodri. Wah, tengahnya bolong.
Bahaya. Aki. Oke, good. Mantap, bro. Ayo serang balik kita, yuk yuk. Ilan kita nih. Okay, nice. Front tengah coy. Memphis tahan. Good. Ya Allah, gua mau kasih ke Des malah ke situ coy. Rodri dapat yuk. Nice. Mantap. Si Jordi. Oke, si Jordi santai aja. Tengah bagus Escobar. Gagal. Oke, masih ada Rodri sana coy. Nice. Alba. Kita lihat Ansu Fati. Tengah masuk tapi gagal tadi. Kombinasi yang kurang sempurna kali ini ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sadik. Lebar Sadik. Aki. Lazo again. Aki again. Sadik. Dapatkah? Tidak dapat. Waduh, lewat. Bahaya ini. It's not good ini. Itu bahaya. Oke, okay. Nice, nice, nice. Ayo guys, guys, fokus aja guys. Dapat. Buang saja sama Alba. Tidak usah ambil risiko ya. Ya udahlah, ganti main dulu coy. Udah menit 72. Oke, okay, Escobar mungkin bisa kita simpen. Kita masukkan Ricky. Grimaldo bisa kita mainkan dan Kiesa ya. Yuk, Kiesa bisa masuk sih. Let's go, let's go, let's go. 3 main langsung dan tetap Grimaldo kaptennya, Pak. Sudahlah. Berbahaya, it's not good. Oke, okay, Roberton. Good block, Alba mantap. Dapat Alba. Oke, dapat, dapat. Pedri nice, tenang sekali Pedri coy. Oke, yuk serang balik yuk Ilan kita ini coy. Langsung langsung bagus sekali through ball-nya pada Fran tapi nggak bisa. Fran larinya agak lambat. Oke, nice Ricky Puig. Ricky through ball langsung sama Memphis Depay di sana dan tiang nggak tuh. Tiang nggak tuh. Sayang sekali, Bung. Serangan kita udah cukup bagus, sudah cukup efektif tapi masih kena tiang. Oke, lebar dia Nordin. Waduh, udah Nordin coy. Ngeri banget Nordin. Sadik tengah. Berbahaya. Gila. Aduh. Ah, bisa-bisanya bobol loh. Tengahnya bolong banget memang ya. Gila, bagus banget tenangannya cuy. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Yuk, sikat lagi yuk. Santai bro, santai bro. Di Pedri yuk. Gak kena coy. Yuk, Des. Run. Nice. Oke, good Depay, mantap. Oke, good Depay. Bisakah Depay shooting aja langsung? Mantap sekali tuh. Memphis Depay. Sedikit individualis tapi terbukti ya. Tendangannya sudut banget, sangat terarah dan sempat ditepis. Tapi bola masih masuk dalam gawang. Mantap, Memphis. Ya guys. Yo 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 yo. So, direct. Bagus. Mantap Memphis. Oke, tengah ada Pedri. Bagus. Ya guys, Des. Rodri maksudnya tapi gagal. Aki. Galasit. Wasit. Oke guys, itu dia full time whistle. Dan kita akan merayakan kemenangan kita menjadi juara La Liga. Mantap. GG Gaming ya guys. Mantap gak itu? Itu dong. Dan kita punya satu misi besar lagi, yaitu di UCL hadapi Borussia Dortmund. Dan sorry ya, gue masih batuk-batuk banget coy.
Gue ini masih menahan-nahan batuk betul dari tadi coy. Jadi kalau gue ngomong agak-agak tertahan gitu ya, berarti gue agak batuk ya. Cuman ya udahlah ya, kita enjoy the game aja. Dan ini merupakan gelar kedua kita di La Liga, dan dua musim berturut-turut sudah gue berikan gelar untuk Barcelona. Musim lalu kita juga berhasil menjadi juara La Liga dan juara Liga Champions. Apakah di musim ini akan terulang kembali? Dan ini dia Grimaldo lagi-lagi yang mengangkat trofi. Harusnya nggak usah gue tarik tadi ya, ya udahlah. Sudah terlanjur bang, semua sudah terlanjur. Dan itu dia, kenapa harus ada bendera pelangi ini di sini? Tolong, tolong boy. Alright people, akhirnya finally perjuangan panjang kita mendapatkan hasil yang luar biasa. Kita kalau nggak salah baru sekali kalah ya di La Liga ya. Tapi ya apapun itu, kita sudah berjuang sampai saat ini. Dan ya hasilnya ya cukup bagus lah. Kita juara Copa del Rey dan kita juara La Liga coy. Menurut gue nih hasil yang apa ya, sudah sangat memuaskan. Apapun nanti hasilnya di UCL ya, ya secara target sih kita pengen kita menyapu bersih semua gelar UCL ya kan. Apalagi UCL cukup bergengsi. Tapi inget coy, inget ya kan, this is football gitu loh. Jadi apapun bisa terjadi. Dan ya kita tidak boleh apa ya, menginginkan semua gelar secara konsisten gitu loh. Tapi kita berusaha, iya gak? Kalaupun nanti kita pada akhirnya kita kalah lawan Dortmund, kita harus tetap kembali dengan kepala tegak. Tapi tentunya kita tidak akan mau menyerah begitu saja. Kita akan memberikan yang terbaik. Dan tentunya juga kita adalah tim yang diunggulkan, karena kita juara bertahan dan kita juara La Liga. Ya enggak? Pastinya kita lebih diunggulkan menghadapi Borussia Dortmund. Tapi balik lagi sepak bola, akan ada hal-hal yang tidak terduga coy. Tapi sudahlah, kita akan fokus saja. Luar biasa. Dan pertanyaan terakhir bakal gua sim aja ya. Oke, kita akan selesaikan La Liga di musim ini. Alright, gue advance dulu ya. Oh iya bentar. Si Frankie bakal gue balikin dulu nih. Mana Frankie? Tuh Frankie udah pulih dia. Sip, berarti dia ganti Mingueza aja di situ. Mingueza lagi nih. Sip, mantap. Itu dia starting 11 gue banget ya. Jadi gue bisa ningkatin subness si Frankie itu kan. Paling tidak naik tuh, naik ke 50-an. Oke, kita akan menghadapi youth player unsettled, bodo amat. Oke, yes, silakan, Anda akan kembali bermain. Kita langsung sikat lah ya, menghadapi Alaves dan kita bakal quick sim aja. Kita bakal lihat. Oh, nice sekali coy. Tapi Depay nggak cetak gol pak, sayang banget. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita bakal lihat dulu untuk top score di apa namanya, bentar. Top score di La Liga pak, mana boy? Nah, aduh, sisi 4 gol lagi lah, jauh banget sih. Griezmann 31 gol. Oke, mantap. Depay peringkat kedua, Asensio, Vinicius, Benzema, gila main Madrid semua cuy. Asisnya Depay tapi ya, mantap. Depay, De Jong, Dembele, waduh main kita semua. Mantap. Luar biasa nih, Mel apa lagi? Frankie, yes. Oke. Dapat 153 juta dan duit kita sekarang mantap banget. Tapi target gua nih loh, banyak yang belum tercapai ya. Nah, ya udahlah. Ya penting kita sudah memberikan terbaik dan di next episode kita akan kembali bermain menghadapi Borussia Dortmund pastinya di final Liga Champions. Apakah kita bisa kembali membawa trofi Liga Champions? Kita tidak tahu pastinya. Dari gimana? Apa lagi ini? Bodoh amat.
Silakan, kalau ada mau pergi ya silakan. Oke, kita latihan dulu tuh sharpness-nya si Frankie udah mulai-mulai naik terus dia, mantap. Alright. Guys, jadi gitu aja untuk episode hari ini, kita udah berhasil menjadi juara La Liga dan kita akan kembali bertarung di final UCL menghadapi Borussia Dortmund. Cuma gue gak tau nih, lawan kita ada Haaland gak nih? Masih ada Haaland gak sebenernya? Haaland tidak ada coy, lihat tuh. Tidak ada Haaland di situ coy. Haaland udah pindah ke Madrid ya anyway ya. Iya, baru inget gue. Cuman yaudahlah. Ada Melan, ada Jorginho. Agak-agak ngeri sih. Cuman well, gitu aja guys. Thank you sekali lagi buat kalian sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you next video buat semuanya. Salam kumentar. Wabarakatuh. Mantaps. Let's go.